Pemirsa, menjelang pemilu 2024, seruan pemilu damai digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski berbeda pilihan, pemilu damai perlu dijaga untuk mencegah konflik di antara pemilih. Kampanye pemilu damai disampaikan Ketua Umum Garda Nusantara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seruan pemilu damai dihadiri puluhan ketua organisasi kemasyarakatan dan ratusan anggota. Pemilu damai perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas sejak dini, salah satunya melalui organisasi kemasyarakatan. Hal ini untuk mencegah konflik di masyarakat, dan deklarasi juga mengajak masyarakat mencegah kampanye hitam serta isu SARA. Untuk menyatakan kita berpolitiknya berpolitik damai, betul? Tidak black campaign, tidak membuat bahasa isu SARA dan sebagainya. Dan saya pastikan ini harus media tahu, tidak ada tadi yang saya katakan. Kami ini bukan pewaris.